sap tanda peting karate pencak silat itu kan ceramah ya ngabisin anggaran menyerapkan anggaran tapi marwahnya bupati gak dijaga. Anda salah yang ditampar bupati. Kerjaan Anda meledakan Asda 123 Sekda Jalan Keberatan Pantat. Turun Anda. Mau ngapain jadi penghubung? Kalau cuma duduk aja di situ. Kalau juga di kegiatan bupati kan. Nyamon itu bupatinya. Kalau kata nangis tadi ya. Yang tolol bupatinya apa yang tolol kadisnya? Yang bodoh PJ Sekdanya, Asda duanya, apa bupatinya? Para kepala dinas gak punya medsos, karena gaptek. Anda juga kalau bupati dibully, menang banget. Cek dong akunnya Irna Dim lagi ramai gitu. Cek dong Pemkab. Bicara di situ, kalau mencoreng nama baik bupati. Ada kegiatan itu ibu nggak tahu, konsul juga datang ke ibu juga enggak. Sudah akhir tahun, kerja keras kita ditampar tingkatnya tingkat nasional. Harus itu para Asda kumpul beresin, cari 100 juta nama baik Pemkab. Nanti hadiah kok receh. Inspektur Inspektorat audit 150 juta, nanti hadiah 80, 100 juga oke, 50 kegiatannya. Udah banyak ngabati lah. Berani-berani pakai nama bupati ya. Kita baru pulang dari Batam. Mana kita tahu untuk mengakselerasi kawasan industri. Rusak sama bupati tingkat nasional. Jika ada kegiatan yang ada tukang wan prestasi, Anda nggak lihat sosmed, pasti yang ditampar tuh bupatinya. Udah nggak ada yang benar bupati dan seluruh jajaran tuh yang ada salah, karena yang dicari kesalahan bukan prestasi. Males makanya saya telepon Anda. Setiap yang tidak pernah saya hubungi berarti ada masalah dengan Anda. Males-males. Mau ngurangin kata-kata yang tidak bagus, jadi saya mending diem. Saya tarik aja kabitnya, lapor kabit, lapor kasih. Gak bisa kan Anda mengelola organisasi, Anda gak bisa. Selalu salah. Makanya saya males ngomong sama Anda. Ya kurang tambahin pakai uang ibu pribadi ibu tambahin ibu mencoreng nama baik pribadi saya dan selaku bupati. Neo TV channel Bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya.